Bagi umat muslim, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Hal tersebut pun terjadi pada Rini Wulandari. Penyanyi yang lahir dari ajang pencarian bakat itu pun menganggap bulan Ramadan membawa keberkahan bagi dirinya karena banyak tawaran pekerjaan yang menghampiri. Biasanya aku kalau puasa itu jadwalnya malah banyaknya yang dadakan. Jadi misalnya sampai bulan ini udah ada sampai tanggal 10 gitu. Selanjutnya itu masih kosong, tapi ntar tiba-tiba ada gitu. Yang aku niatin sih sebenarnya di bulan puasa ini ibadahnya ya. Kalau misalnya ada kerjaan dan dibuat padat sama Allah ya alhamdulillah. Tapi kalau kayak mungkin emang disuruh untuk lebih fokus di apa namanya? Di ibadah gitu. Tapi yang jelas untuk bulan puasa aku masih touring radio juga untuk promosi. Sibuk dengan perilisan album terbarunya, wanita 24 tahun itu pun tak bisa mengeluarkan single religi di bulan Ramadan. Meski demikian, gadis kelahiran Medan itu pun berharap bisa membuat karya bertema religi di Ramadan berikutnya. Kemarin pengen, cuma udah gak keburu ya, soalnya momentumnya di saat aku ngeluarin Oh Baby. Jadi kalau misalnya udah keluarin Oh Baby terus keluarin religi, kayaknya gak cocok momentumnya karena aku abis itu keluarin album juga kan. Jadi belum sih, belum ada. Mungkin one day kalau dikasih kesempatan aku mau banget bikin religi, single religi.